Oke, jadi sekarang gue tinggal nyari itu, apa itu namanya, shrine di Liyue yang pertama. Lokasinya di pulau ini, sini ya. Ini satu, dua itu di dalam ini, dua. Terus yang ketiga itu di atasnya Duyun, kiri sini, tiga. Empatnya itu di sini, empat. Terus 5, 6, 7 ada di sini. Di aduh, 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 keklik teleport. 5. Terus 6, 6 di sini. 6, 7. Delapan ada di pojokan sini, 8. Pasnya di mana ya? Sini kayak 8, 9 ada di sini. Terus yang ke-10 di atas ini. Oke, jadi 10 ini udah gua bintang ini. 10 ya. Jadi ini 10 lokasi pertama, ngambil yang di sini. Kalau ketemu musuh lewatin aja dulu. Oh iya, sebelum gua lupa. Gua mau beli senjata dulu sebelum ke sini. Ganti party. Parti kecepatan, parti terbang, sama ngirit 12%. Ntar gua ngambil ini dulu. Oke, udah dapet. Yuk, waktunya balik ke... dailynya di situ ngumpul. Enak lah. Nah, ini gua mau ke toko diamond. Nah, gua mau beli fokus senjata. Semua beli senjata. Ntar tinggal crafting-craftingnya. Udah beli senjata, ini beli skill. Udah, sisanya nggak kepake. Lanjut nyari shrine. Nah, ini tinggal naik, fokus ke paling ujung ya, ngirit. Oke, lokasinya ke di belakang. Nah, itu di sana itu. Waduh, harus renang itu. Ember.
Oke, masih cukup ini karena ngirit. Nah. Dan ini dibuka. Bentar, ganti Razor buat DPS. Ore ga iku. Oke, udah ambil. Shrine 1 komplit. Sekarang yang kedua. Yang kedua ini tetap masuk ini ya. Yang kedua ini ada yang jagain. Jadi pakai Razor. Di bawah, nah itu dia. Ikutin hulu sungai. Oke, ini masuk sini. Gua terbang soalnya pengen ngambilin ini. Agak kena. Satunya kabur. Nah, ini dia. Oke, dah. Yang jaga, yang ganggu udah dikalahin, tinggal buka. Ding. Nah, ini udah lanjut lokasi di sini. Atasnya Duyun. Dunyu. Dua doang. Kalau bisa lewatilah. Aduh, sakit cuy. Music. Tuh, Pak, Kak, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 soalnya males gua kalau ngelawan. Satunya di sini. Tinggal diambil sisa 6 ya. Nggak pernah ada yang gold sih dropnya. Lalu di sini teleport dari atas. Yang sini aja terdekat. Oke, buka. Sini udah, terus ke arah bandit. Nah, ini dia. Aduh, nyawa gua. Music. Oh, no. Hey,
Sisa berapa lagi? Sisa 4. 1, 2, 3. Oh ini. Di pojokan belum. Genki daste yo. Oh, ketahuan. Waktunya lari. Sisa 3. Nah. Oke, sisa 2 lagi. Teleport ke sini. Oke, oh ya, di dalam air terjun. Enggak ngarah ke air terjunnya ini loh. Sisa 1. Nah, ini lokasi 1 ini siapin karakter Ember kalian ya. Nah, ini gua ganti Zhongli biar lama anginnya. Nani wo sureba ii? Pakai Ningguang juga bisa sih, Ningguang. Kakak pas. Nah, ini buat terbang. Nah, itu ada atapnya, kelihatan. Oke, ini yang terakhir. Oke, dengan begini deep shrine ya, deep shrine-nya udah clear untuk Li Wei, 10 deep shrine. Jadi sekian dulu video dari gua. Yap. That is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye.